Selamat datang di toko mainan Dino Toys yang letaknya di Eksit Tol Ungaran. Di video kali ini, Mimin Dino mau ngasih tahu kalian bagaimana cara perakitan mobil aki Savok M9388B Savor. Sebelum mulai untuk perakitannya, kita cek dulu yuk untuk kelengkapannya. Yang pertama, sudah mendapatkan frame di bagian belakang, frame bagian depan, setir pengemudi yang sudah dilengkapi sama kabel audionya, jok mobil aki, 4 roda yang sudah berbahan karet, tak lupa sama 2 gearboxnya, aksesoris bagian depan, charger mobil aki, 2 konektor gearbox, dan juga 4 velg untuk rodanya, as roda di bagian belakang, dan juga perlengkapan lainnya seperti ring, mur, baut, skrup, per dan penahan per. Oh iya, mobil aki ini juga sudah dilengkapi sama remote controlnya. Alat yang digunakan seperti obeng dan kunci 17 ya. Dan yang terakhir tentunya sudah mendapatkan bodi utamanya. Untuk langkah pertama perakitan, kita pasang untuk roda di bagian depan. Masukkan ring ke as roda di bagian kanan dan kiri. Setelah ring terpasang ke as roda, selanjutnya kita pasang roda ke as ya, untuk roda kanan dan kiri. Setelah pemasangan roda ke as, selanjutnya kita pasang ring lagi, lalu tutup menggunakan mur. Setelah itu, kencangkan menggunakan kunci 17 ya. Untuk pengencangan rodanya, ini jangan terlalu kencang ya, secukupnya saja, supaya roda bisa berputar dengan baik. Setelah itu, kita pasang untuk velgnya ya. Lakukan hal yang sama untuk sisi lainnya juga, masukkan ring lalu tutup menggunakan mur. Dan jangan lupa kencangkan menggunakan kunci 17 ya. Selanjutnya pemasangan untuk bumper depan atau aksesoris depan. Untuk pemasangan bumper depan ini harus sampai berbunyi klik ya. Selanjutnya pemasangan untuk roda bagian belakang. Masukkan per dan penahan per ke bodi utama bagian bawah. Lakukan hal yang sama di sisi lainnya juga ya. Kemudian masukkan as roda ke bagian bawah bodi utama. Kemudian pemasangan gearbox. Untuk kabel gearboxnya kita lepas terlebih dahulu untuk salah satu sisinya ya. Untuk kabel yang silang kita pasangkan di bagian sebelah kiri ya. Untuk kabel gearbox kita masukkan ke lubang bodi utama di bagian bawah sini, kemudian kita pasang ke as rodanya ya. Lakukan hal yang sama untuk sisi lainnya juga. Kemudian pemasangan konektor gearbox ke roda. Setelah konektor gearbox terpasang dengan roda, kita kencangkan menggunakan skrup. Lakukan hal yang sama untuk sisi roda lainnya juga ya. Setelah konektor gearbox terpasang dengan benar ke roda, selanjutnya kita pasangkan roda ke as roda ya. Kita pasangkan roda di sisi kanan dan kiri. Kemudian pasang ring dan mur. Untuk sisi lainnya, pasangkan juga ring dan mur ya. Lalu kencangkan menggunakan kunci 17. Untuk cara mengencangkannya, di sisi kanan dia memutar seperti ini dan di sisi lainnya dia menahan seperti ini ya. Setelah terpasang dengan benar, selanjutnya kita pasang untuk velgnya. Selanjutnya pemasangan untuk gearboxnya. Masukkan kabel gearbox ke bodi utama, lalu masukkan di bagian belakang sini. Kemudian sambungkan kembali untuk kabel gearbox kanan dan kiri. Selanjutnya untuk kabel penyambung gearbox kita sambungkan ke mesin receiver. Setelah itu kita pasangkan kabel akinya ya. Untuk pemasangannya kita ambil yang warna merah lalu kita sambungkan ke mesin aki. Untuk pemasangan kabel aki dan gearboxnya sudah ya. Selanjutnya kita pasang untuk joknya. Jangan lupa kencangkan menggunakan skrup di bagian belakang sini. Selanjutnya pemasangan untuk setir, sambungkan kabel audio di bagian bodi utama dan setirnya. Kemudian sesuaikan untuk lubang setir dan bodi utama, jadi terlihat lubang seperti ini ya.
Lalu kunci atau kencangkan menggunakan baut dan mur seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan frame bagian depan ke bodi utama. Selanjutnya perakitan frame bagian belakang. Kita pasangkan frame atas dan bawah lalu kencangkan menggunakan skrup dan obeng. Setelah terpasang dengan benar, selanjutnya kita pasangkan ke bodi utama seperti ini. Untuk remote kontrolnya, kita pasangkan baterai A3, dua baterai seperti ini ya. Dan inilah dia mobil aki Savok M9388B. Mobil aki ini sudah memiliki ban karet Evalo, jadi aman digunakan di luar ruangan. Untuk kapasitas berat badan maksimal mobil aki ini ada di 25 kg. Sudah terdapat jok mobil aki yang dilengkapi dengan safety beltnya nih. Untuk fitur mobil aki ini sudah lengkap banget loh. Sudah terdapat lampu LED di bagian depan dan belakang, port USB, Bluetooth, musik, volume, indikator baterai, klakson, dan transmisi maju dan mundur. Untuk kedua pintu mobil aki ini sudah bisa dibuka tutup seperti ini. Mobil aki ini sudah memiliki fitur mode ayun yang bisa maju mundur secara otomatis seperti ini loh. Untuk menjalankan mobil aki ini bisa dijalankan menggunakan pedal gas injak secara manual ataupun juga bisa menggunakan remote kontrolnya. Mobil aki Savok M9388B ini bisa kalian dapetin hanya di Dinotoy Sungaran ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta follow akun sosial media Dinotes Ungaran. Biar kalian gak ketinggalan informasi terupdate dari Dinotes Ungaran. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, and see you teman-teman Dino!